Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama Raffi sini dan saya Oman. Dan di video kali ini kita lagi-lagi bikin reaction. Oke, kita mau reaction apa kali ini, Man? Reaction film dari bukan filmnya, trailernya. Kita mau reaction trailer dari film Hit and Run yang diperankan oleh siapa, Man? Chandra Liao dan Joe Taslim dan Jeffrey Nicole dan Tatjana Safira. Oke, jadi ini filmnya enggak tahu tentang apa ya, guys ya. Kalau kita dengar-dengar tuh si Chandra sampai harus naikin berat badan. Iya, sampai 100 kilo. Kilo gila. Ini filmnya action. Filmnya action kayaknya. Soalnya karena judulnya hit and run, tembak kenain dan tembak. Oke. Kena lari. Betul sekali. Dan ini bakal tayang tanggal 4 Juni 2019. Oke. Jadi jangan lupa nonton, guys, karena ini adalah film Indonesia. Oke. Kita harus support film Indonesia. Betul sekali. Jangan sampai kalah sama film lain. Jangan membajak. Jangan membajak. Udah, itu lawakan yang kemarin, guys. Jangan lupa kita nonton yang video sebelumnya yang di sini. Di sini atau di sini? Video reaction 2 garis biru trailer. Oke, okay, langsung aja kita bakal menonton. Jadi kita bakal langsung aja kita bakal menonton. Let's go. Namanya Joki. Namanya Joki. Narkoba terbesar di Jakarta. Itu sih ini siapa? Dayan ya? Iya, Dayan Ruhia. Data intelijen kita mengatakan. Oke, guys, jadi filmnya action udah mulai beredar. Actionnya udah pasti. Action soalnya tembak tembak. Bukan apa pictures. Barang sudah disiapkan. Semua pasti. Oh, itu Chandra. Kami polisi. Semuanya diam di tempat dan jangan bergerak. Itu dia. Si itu ya, Joe Taslim. Jadi polisi dia. Jadi polisi. Cocok banget. Bro. Lo salah orang. Ikut kami. Kamu dan anak ini besok cari informasi tentang Coki. Matias Mucus ini. Jadi siapa? Jadi siapa namanya? Hotman. Oh iya. Yeah. Iya. Lo tau gak Coki di mana? Lo nggak bohong kan? Super. Ui, Coki. Guys, fokus utama kita sekarang adalah menemukan keberadaan Coki. Dia mau cari Coki. Coki. Kayak dia pengedar gitu. Buat masalah. Kita bangun ya. Pesta ulang tahunnya mana, Bang? Oh, jadi apa? Medan. Pesta gede kayak gitu, dia pasti ngundang rekan-rekan bisnisnya, Bang. Jelas. Tapi gimana cara kita masuk ke dalam pesta itu, Bang? Hei. Oh, ya, Tatiana. Kamu ternyata banget, ya? Undang sudah terlihat sangat tangguh dan mempesona. Oh, pesiar-pesiar gitu. Bali, ya. Liatin dong. Oh, ini kapal pesiar gitu kali ya, apa namanya? Ya, pestanya. Ya. Jadi dia mau mencari Coki di kapal pesiar. Iya. Enggak. Kalah, Man. Tertendang anunya ya. Woi. Gua enggak akan biarin bajingan ini nyakitin siapapun lagi. Biar gua yang urus. Oh, jadi kayaknya oh, si Coki itu Yayan ya? Bad dog ya? Dog. Bodoh banget. Kita nunggu apa lagi nih? Iya. Cepat. Gua akan tuntasin semuanya. Keren dah. Belum. Mau mati lo ya. Mau mati lo ya. Wih, mantap. Jangan lupa di like juga, guys, ya. Jangan lupa di like. Jangan lupa juga untuk like video kita. Iya, jangan lupa. Oke, gimana, Man? Bagaimana tadi? Bagus. Jadi film tentang apa? Tentang seorang Joe Taslim yang ingin mencari pisau orang penjahat. Ya, itu si Coki ya, atau si Yayan Ruhian. Jadi ini film genrenya berarti kan action dah pasti. Ada komedinya ada dong. Ada diselingi komedi. Diselingi komedi kayak jadi action thriller komedi kayaknya ya. Enggak tahu sih thrillernya bakal ada bunuh-bunuh atau enggak. Tapi menurut gue ini bagus sih kayak komik gitu action iya. tapi komedi ada komedi lucu-lucu gitu ya. Jadi wajib banget buat kalian buat nonton ya karena pastinya bakal seru banget. Seru tadi banget. Efek-efeknya juga bagus ya, Man ya. Editannya bagus. Pengambilan gambarnya juga bagus, bagus. Iya. Dan kita penasaran apakah Chandra Leo dijatuhin dari itu tadi terakhir dari jembatan? Oh tidak. Gara-gara dia beatbox ya. Iya. Muncrat-muncrat ya. Oke, jadi kalau misalnya Joe Taslim sama
Ya yang Ruhian mah jangan ditanya dah, kalau masalah action udah pasti mereka pasti keren ya. Pasti keren banget makanya. Tarungnya udah cocok gitu. Udah cocok karena dari beberapa film ya. Untuk saling baku hantam. Iya, dia udah ada chemistry baku hantam. Iya, bagus. Jadi mungkin bagus. Ketika lagi enggak syuting gitu tiba-tiba iya, tiba-tiba susah. Tampol-tampol. Latihan. Iya, dipisahin. Sih cuma latihan. Heeh. Gitu. Oh, ini keren dah. Keren banget, jadi kalian harus banget nonton Hit and Run tanggal 4 Juni 2019. Ya intinya action comedy lah ya. Seorang polisi selebriti yang kemana-mana selalu diikuti kamera karena memiliki acara reality show-nya sendiri. Oh gitu, jadi dia adalah polisi tapi selebriti. Tapi selebriti. Diikuti kamera buruk. Selalu diikuti kamera ya. Terus apalagi? Tegar ditugaskan untuk menangkap Coki, Yayan Ruhian. Iya, dia suruh menangkap si Coki. Seorang gembong narkoba. Oh, gembong narkoba yang baru kabur dari penjara. Oh ya kan tadi pas di awal apa ininya tembok penjaranya deh. Oh iya, 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 iya. Tembok penjaranya hancur, guys. Jadi dia kabur dari penjara. Lanjut, Man. Sayangnya di misi kali ini Tegar yang individualis harus dipasangkan dengan Leo atau Chandra Liao. Yang seorang tukang tipu. Oh, dia tukang tipu ternyata. Tegar yang terbiasa bereaksi sendirian kini harus berusaha menyelesaikan misinya bersama Leo yang justru membuat susah. Iya, benar. Aksi Tegar dan Leo mencari Coki ditemani Meisa. Itu Tatiana. Tatiana Sapira, seorang penyanyi dan Jeffrey. Oh, Jeffrey. Si Jeffrey Nicole namanya Jeffrey juga ya. Nama aslinya. Jadi itu adalah sinopsisnya. Dan ya kalau kalian mau nonton film ini ya langsung aja di bioskop. Ya guys ya. Jangan membajak ya sekali. Jangan membajak, oke. Okay? Ya pokoknya intinya mereka mau mencari si Coki yang katanya ada di pesta di kapal pesiar. Iya, di kapal pesiar. Jadi mereka bagaimana caranya untuk menemukannya? Kita tidak tahu. Kita tahu, makanya nonton. Makanya nonton dan saksikan di bioskop. Bioskop kesayangan kalian semua. Oke guys, mungkin itu aja reaction trailer dari kita. Ya ini adalah wajib di salah satu film Indonesia yang wajib ditonton. Karena film 2019 pasti bagus-bagus ya, Man. Ya bagus. Oke, mungkin segitu aja dari kita untuk reaction kali ini. Thank you semuanya ya. So, segitu dulu aja untuk reaction kali ini. Jangan lupa di like, di comment, and di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena kita bakal banyak bikin-bikin video-video lainnya. Jangan lupa nonton semua video kita ya guys. Kalau kalian lagi gabut, subscribe, seperti biasa. Keep support and always be happy. Saya adanya Juta Slim. Saya bapaknya Juta Slim. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Eh, Coki masuk.